kota Gaza dengan berikan dukungan terus kepada mereka. Semua mata tertuju pada kota Rafah. Biru, tidak, Naftika ya Aqsa. Biru, tidak, Naftika ya Aqsa. Allahu Akbar. Semua mata di seluruh dunia sudah melihat apa yang terjadi di kota Gaza. Lupakan tentang Palestina. Kita di sini diwajibkan untuk bisa menjaga generasi-generasi ke depan kita, untuk bisa menjaga anak-anak kita, untuk bisa menjaga ukhuwah agar kita bisa memberikan yang terbaik. Seperti halnya yang diberikan oleh ibu-ibu yang ada di Palestina sana, yang menyerahkan jiwa raganya dan juga anak-anaknya dan seluruh hartanya agar bisa menjadi garda terdepan bagi Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, tiga tanah suci yang wajib dijaga. Ini adalah peperangan akidah. Ini adalah kewajiban kita semua. Tadi apapun yang sudah disampaikan oleh Ustadz dan juga Habib dan juga Syekh yang tadi sudah awal kita sendiri dengarkan, bagaimana kisah dan duka yang dihadapi oleh Palestina. Oleh karenanya saya di sini juga mengajak ibu-ibu semua untuk memahami, untuk memaknai bahwa perjuangan ini adalah kewajiban. Kewajiban kita di sini sebagai pendidik, sebagai tiang rumah tangga, untuk bisa meneladani apa yang sudah diberikan oleh ibu-ibu Palestina. Oleh karenanya himbauan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, untuk kita memberikan doa, untuk kita juga bantu berjihad lewat sosial media, untuk kita juga menggerakkan boikot. Itu semua harus disuarakan oleh suara-suara muslimah. Siap ibu-ibu? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar.